Nama Bapak siapa, Pak? Nama saya Andi. Pak, di sini kan kami ingin bertanya seputar tentang pasar, kan? Uh-huh. Untuk kebutuhan dan keinginan konsumen di pasar ini bagaimana, Pak? Barang yang bagus, harga yang murah. Dan untuk yang berkunjung di sini bagaimana, Pak? Dan meratanya belanja apa, gitu? Yang biasanya penjual-penjualan di kampung. Ada juga ibu-ibu rumah tangga. Untuk target pemasarannya ada, Pak? Kalau target pemasarannya kurang tahu juga, soalnya tergantung banyak barang ataupun kosong barangnya. Nah, untuk jam-jam belanja itu yang sepinya jam berapa gitu? Ramainya jam berapa? Ramainya biasanya habis sholat subuh. Sepinya sekitar jam-jam 9. Untuk pengemasannya bagaimana, Pak? Masih pakai plastik? Masih pakai plastik. Nah, di sini ada nggak, Pak? Maksudnya aturan ataupun saran kayak gitu dari pasar untuk menggunakan kantong bawa dari rumah sendiri gitu, Pak? Kalau yang mau belanja. Itu kurang tahu juga, soalnya yang saya terima di sini, pelanggan-pelanggan saya ini kan barangnya diorder terus. Karena kan kalau bawa dari pasar kan nggak mungkin, dari rumah ataupun ini nggak mungkin, karena porsi-porsinya besar. Berarti mereka yang belanja itu untuk dijual kembali gitu? Iya. Untuk expired atau lama bahannya bagaimana, Pak? Untuk bahan-bahan ini. Bahan ini kalau barang sayur ini kan barang basah, ketahanannya paling lama sekitar 3 hari 4 hari. Untuk bahan yang lainnya, Pak, yang untuk bahan yang kering-kering kayak gitu. Kalau bahan kering nggak ada sama kita, kurang tahu juga. Karena kan kita cuma sayur. Itu misalkan kayak udah masak habisnya beda 3 hari ada lewat kayak gitu kan pasti barangnya udah rusak. Itu kayak mana penanganannya di sini, Pak? Itu penanganan ya istilahnya gini. Nanti kan orang ada yang pelihara ternak. Nah, kadang-kadang nanti berapa bisa jadi uang orang itu kasih. Nah. Untuk luasan pasar di sini kira-kira tahu berapa kira-kiranya? Berapa hektar ini kurang tahu juga. Kira-kira pasar ini udah berapa tahun, Pak? Pasar Induk Lambaro sekitar 2009-2010. Untuk Bapak sendiri dari tahun berapa, Pak? Jualan? Jualan di sini baru sekitar 5 tahun, 4 tahun. Untuk pulau pasar dan pemeliharaan pasar di sini mana, Pak? Pulau pasar? Itu kurang tahu juga, soalnya kan ada bekerja paksa, karena kan di sini kok bahasa Acehnya adat selalu tiap pagi. Nah, kalau untuk disewakan yang pemilik lapak, karena kan ini punya pemda. Itu strategi pemasaran tuh kan penjualannya itu kayak mana daya bersaing di sini tuh kayak mana gitu, kan? Kalau daya bersaing itu tergantung juga keadaan barangnya, kosong barang atau lagi banyak barang. Paling-paling naik harga sekitar 1.000 atau barangkali ataupun 500 perak. Jadi tergantung kondisi barang. Untuk jasa-jasa di sini tuh gimana, Pak? Apa-apa ada jasa? Jasa banyak juga, ada jasa sorong, ada orang ini istilahnya ada bongkar muat, ada juga pengangkutan. Karena kan kalau kita umpamanya jasa istilahnya bantu-bantu kita jualan ada juga. Pengaturannya itu oleh siapa? Yang istilahnya ada, kalau istilahnya pengangkutan kan yang punya mobil. Berarti berdasarkan mereka.
Kalau yang berjualan ini kan tergantung orang siapa pemiliknya. Untuk jasa yang tadi itu, jasa yang paling tepat di sini apa, Pak? Untuk yang membantu konsumen lah yang paling tepat. Ada itu kurang tahu juga, soalnya kan ada yang bantu-bantu, ada juga yang sorong barang. Istilahnya kan kalau sorong barang itu kan kui. Ada boleh.